Selamat pagi saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Jumat 22 Oktober 2021. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang unik, berbeda di tahun ini, tes CPNS Kemenkumham Jatim diawasi Pink Soldiers Squid Game. Peserta seru banget. Keseruan terlihat saat tes CPNS Kemenkumham Jawa Timur yang menghadirkan suasana film seri Squid Game. Para peserta seleksi kompetensi dasar CPNS Formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian ini dikawal dan diawasi oleh panitia yang berdandan ala Pink Soldier. Kemenkumham sengaja menghadirkan suasana Squid Game itu untuk mencairkan ketegangan selama seleksi pada Rabu 20 Oktober 2021 kemarin. Sejak para peserta sesi 2 hari ke-12 memasuki venue di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, keseruan ala film yang sedang digandrungi itu sudah terlihat. Belasan Pink Soldier mengarahkan peserta yang menunggu di halaman depan untuk menghadap ke arah Graha Widya. Tak lama kemudian, sirine pun berbunyi. Dari dalam Graha Widya muncul 5 karakter penjaga dalam film Besutan Huang Dong Hyuk itu. Suasana semakin seru karena backsound mencekam khas film serial itu turut mengiringi Pink Soldier menghampiri para peserta. 5 Pink Soldier yang bertugas dilengkapi juga dengan senjata laras panjang. Para peserta mengaku tidak merasa takut dengan kehadiran panitia berkostum Pink Soldier, malah mereka takjub dan memberikan aplaus meriah. Seru banget, bikin seneng, ujar salah satu peserta, Ainis Solika. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Krismono, mengatakan bahwa pihaknya memang ingin menciptakan suasana yang berbeda dalam seleksi CPNS. Agar tidak monoton, pihaknya menentukan tema berbeda setiap harinya. Di hari ke-12 ini, panitia tampil kekinian dengan tema Squid Game. Kami ingin membuat peserta lebih rileks dan bahagia, ujar pria kelahiran Yogyakarta itu dalam keterangan resminya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.